Iya. Masyarakat Bau-Bau semuanya harus main-main ke Daeng Lawa ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri. Jalan-jalan bersama Daeng Lawa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng Lawa dimanapun berada, inilah suasana sore hari di Pantai Lakebah, tepatnya di Pondok Daeng Lawa Fishing. Bisa dilihat pengunjung sangat ramai sekali. Nah, ini adalah dampak dari kehadiran salah satu pasangan selebritis Indonesia, artis dan juga komedian pengantin baru. Dan mereka adalah Indah Permatasari dan suaminya Ari Keriting. Hai Ibu Indah, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri. Halo, berkunjung di pondok kami, Pondok Daeng Lawa Fishing yang sederhana ini. Ini pengantin baru ini. Jadi rencananya pada sore hari ini kami akan jalan-jalan pakai perahu untuk sekedar menikmati suasana sunset sekaligus menyusuri pesisir Pantai Lakebah. Saksikan terus keseruan kami sampai selesai. Dimanapun berada, saya sekarang bersama Ari Keriting yang kebetulan ikut jalan-jalan bersama tim Daeng Lawa. Hey. Sama istrinya. Oke. Ya ini lagi menikmati pemandangan seputaran Pantai Lakebah. Kameramen harus turun dan berpindah di perahu sebelah karena pengambilan gambar harus dilakukan pada sisi yang lain lagi. Tergantung kreator. Ada orang. Thank you.
Oke, okay, makasih. Tim dapurnya Deng Lala. Oke, okay, sahabat yang lala, ini Ari Kriting yang berkunjung. Terima kasih, Ari. Terima kasih sudah berkunjung di pondok kami. Katanya ramai sekali. Iya. Sekali orang berkunjung ke sini. Nanti masyarakat Babau semuanya harus main-main ke Deng Lala ya. Oke, okay, terima kasih banyak. Iya. Oke, okay, sahabat yang lala, Bang Ari Kritingnya telah pulang, tapi sisa-sisa pengunjung masih ada di Pantai Lakebah. Nah, dan malam ini kita akan mengeksekusi ikan dan mengolahnya bersama terus mukbang bareng. Ikuti keseruan kami sampai selesai. Waris. Nah, kita lihat Bung Waris lagi membersihkan ikan. Nah, ini hasil dari mancingnya Bang Usman tadi. Tadi lihat kan tuh? Cakalang di gabus toh? Ada. Ada cakalang. Terus ada kerapu juga. Iya. Punya lengkap. Ah, tapi tadi seandainya Bung Ari Kriting masih di sini, mungkin kita akan eksekusi semua itu dan kerapunya. Pulang tadi lah. Iya. Tadi dia berfoto-foto baru pulang. Iya. Terlalu cepat Ari Kritingnya pulang. Padahal dia mau minum, mau masakan. Murah sekeparin dia dulu. Tapi iya. Baru dia kan tadi bawa keluarga besarnya tuh. Jadi nanti katanya dia bilang nanti lain kali. Nah, nanti lain kali, ya. Ini sejenis. Iya. Bisa juga disebut kakap putih ini. Dibagi dua kan? Dipotong langsung. Potong. Iya. Betul. Seandainya video ini dilihat sama Ari Kriting, padahal ini rezekinya juga. Pas dia datang, kita dapat hasil. Makan bunuh ini. Ya ada tamu. Kita makan kita. Dimasak di luar saja. Iya, bawa saja kompor di situ. Biar videonya dapat tuh. Penampilan baru ini. Ini bumbunya hanya ini? Iya, bumbunya sederhana banget bumbunya. Ada daun serai, tomat, cabai, ada asam, daun salam, dan ini kelapa goreng. Dan ini ikan ya, luar biasa. Baru tidak pakai baju, tidak dingin kah? Tapi bodinya bagus, sispek. Otot dulu Ini sispek. Ih, sama-sama mereka padahal tidak pakai baju. Bung Naks. Asisten. Ini saja. Ih. Blenderin. Luar sadangnya kalau geram ini.
Suspek Unax. Yes. Wow, amazing. Dibawa pengawasan oleh Chef Asrul. Air kah? Bung Waris? Ya, air. Tak goreng. Air. Karena ikan ini sudah berminyak. Memang ini ngapain? Ini ikan segar ini, guys. Oh, begitu kah? Jadi tidak pakai minyak? Oh. Jadi sahabat yang lelah, untuk kali ini kami tidak pakai minyak. Daun salam. Menurut Bung Faris katanya ikan ini sudah mengandung minyak. Jadi dia tidak perlu pakai minyak. Ah, luar biasa. Sere kita pas aja di sini. Guys, oke. Okay. Oh, serenya. Oh, begitu ya. Oh. Oh, bisa ditambah. Lanjutkan ini, tutup dia, tutup. Kalian pede sekali tidak pakai baju ya. Ditonton oleh ribuan orang ini. Pantai. Karena suasana pantai ya. Ikannya mantap, sudah menyengat dan sudah mendidih. Ih, aromanya sudah lebih bagus ini daripada digoreng. Kulihat minyaknya sudah muncul. Iya. Ya, kan? Asli bukan kaleng-kaleng bersih. Asam. Salam daun serai. Ah, Bung Unax. Nah, ini kelapa gorengnya. Kapan mau disimpan ini? Belum. Tambah air lagi. Oke. Okay. Sahabat yang lelah, kami kedatangan. Apa lagi video callan sama salah satu subscribe kami di Banyuwangi. Langsung cari, langsung masuk vlog. Ya, ini. Abang siapa tadi namanya? Saya Saiful Bahri dari Banyuwangi. Subscriber. Banyuwangi. Ya, subscribe kami dari Banyuwangi. Ya, nanti jalan-jalan ke sini nanti kapan-kapan. Ya. Nah, kami lagi Insyaallah, Bang. Insyaallah kalau diberi umur panjang. Ya, amin. Kami punya rencana sama Nyonya mau ke sana. Oh, gitu siap, ya. Siap. Nanti kita siapkan ikannya saja. Siap, Bang. Oke, okay. Terima kasih. Ini sudah jadi ya? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya. Oh. Wow. Makan bunuh ini. Ya, sudah mendidih. Sudah tidak ada tamu. Pulang tamu. Pulang hari kerting. Bukan rezekinya berarti. Iya, bukan rezekinya. Makan parende. Kalau rezekinya kan dia tidak cepat. Heboh sekali di sana. Wih, lagi ngapain? Oh, ternyata mereka lagi bikin video TikTok. Kompor ini kalau di Jakarta. Waduh, mantap. Pakai kompor seperti ini sudah tua. Nah, seru. Berhasil. Rebunya ini. Heboh. Sedikit lagi. Cepat. Lapar ini. Una lapar ini. Cepat. Salam Tangerang. Terima kasih saudaraku dari Tangerang. Sehat selalu buat saudaraku dari Tangerang. Abang Faris Malo. Wah. Makan malam sambil menikmati desiran otak. Coba dirasa dulu. Gimana? Sudah mantap nih. Hah? Mantap. Bumbunya tidak ada yang kurang? Tidak ada. Oke, sahabat yang lelah. Nah, sekarang ikannya sudah matang. Dan sebentar lagi kita akan hidangkan. Mana ikannya? Masak midu. Sudah masak. Masya Allah. Wow, keren. Ini ikan parende. Request mancing cumi. Ya, boleh.
Kita tunggu dulu air naik. Soalnya pondok yang sebelah ini. Mungkin sahabat yang lala yang nonton channel ini, sayur-sayur terdengar abang kami Dayang Lala lagi siaran langsung. Dia lagi live di TikTok. Wow, ini dia menunya sederhana saja, cukup dengan ikan kuah parende dengan nasi. Ini kepala itu. Aduh, Dayang Lala dulu. Kali ini Dayang Lala mau ikut mukbang ikan cuman lencam. Karena ya ikan moncong babi juga ya, biasa orang sebut. Ini hasil pancingannya kita tadi. Ya habis mancing belum sentuh es langsung ya. Langsung dia. Oke. Okay. Lagi. Makan bunuh. Ih, tambah terus. Laparin. Makan lapar. Tambah terus. Sahabat yang Allah orang ini. Kursi kosong itu, kursi yang kosong itu kursi saya. Kursi kameramen ya. Nanti sebentar baru saya mainkan ronde kedua bersama teman-teman yang dari menyuruh karena sisa menunya masih banyak. Ini masih banyak sisanya. Untuk sebagian tim. Tambah terus Asrul. Simpan untuk tim kedua. Ronde kedua maksudnya. Sudah dimasakkan. Hah? Masak. Oh. Masih ada. Masih ada di panci. Kenapa bisa? Mungkin karena pengaruh kemarin itu tidak dapat pari. Pada saat mukbang kemarin itu Bung Faris tidak ikut serta dalam vlog atau tidak ikut serta santap pari. Terlambat datang. Sahabat yang lala sudah habis, tinggal tulang bersih. Terima kasih sudah selesai semuanya makan malam, maka berakhir pula video kami malam ini. Terima kasih atas dukungan dan supportnya buat sahabat yang lala. Nantikan terus video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.